Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tasya di tutorial. Ini aku mau kasih satu tutorial jilbab. Ini jilbabnya simple, sederhana, dan gak perlu waktu lama buat pakainya. Nah, ini jilbabnya. Bentuknya pastina persegi panjang. Bahannya sifon cerut. Nih, taruh jilbab. Tidak sama panjang. Ini lalu ambil sisi bagian depannya dibawa ke belakang, terus dipeniti aja atau dipentul aja. Lalu bawa bagian panjangnya ke belakang. Sampai muncul lagi di depan ini, lalu yang bagian depannya kita bawa ke belakang lagi seperti ini, dipentul aja di belakang. Lalu bagian minyak dibawa ke belakang aja. Ini dipentul aja. Nah, itu tadi tutorial untuk bisa dipakai keseharian. Sampai ketemu di tutorial berikutnya bersama saya Natasha Farhani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Tasya di tutorial. Kali ini aku mau kasih satu tutorial jilbab. Ini tutorialnya simple banget, bisa dilakukan kurang dari 1 menit. Nah, ini jilbabnya. Bentuknya hoodie seperti ini. Dia kerut seperti ini. Ini buat kita masukin ke leher ya. Ini simple aja caranya. Tinggal masukin jilbabnya ke leher. Seperti ini kalau misalnya mau dipakai yang nggak perlu pentul dan semacamnya, itu bisa dipakai seperti ini aja. Ini kelihatannya juga bagus, untuk keseharian juga gampang dipakainya. Tapi kalau mau beda gaya, bisa kita peniti di sini atau dipentul di sini. Ini juga simpel, bisa juga ini kita pentul di kanan kiri, nah seperti ini dipentul aja di sini. Satu lagi juga sama. Hoodie itu bisa digunain dalam bermacam gaya. Nah, mungkin segitu aja tutorial simpelnya. Sampai ketemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.